Nih, ini kalau lihat chemistry Reza sama BCL ini memang terasa kental sekali ya, deket banget. Kalau main film itu udah baca sedikit langsung plek jadi gitu kan, apa-apa jadi. Tapi ini apa benar apa kata mereka ya? Ini ada wawancara eksklusif. Kita eksklusif. Ya, eksklusif ya. Saya mau orang Sunda nggak bisa ngomong F. Untung payu. Oke, ini kita akan melihat wawancara yang berikut ini ya. Aduh. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama BCL, Bunga Citra Lestari. Kalau saya mau BCR, Bunga Cicilan Ringan. Lalu gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih ya, tolong dijawab langsung saja dan jujur. Jujur ya? Ya. Kamu kan sudah beberapa kali bermain film sama Reza nih. Gimana sih perasaan kamu? Kadang-kadang sih sebel, mungkin agak menusuk ke hati, tapi ya nggak apa-apa lah, terserah aja. Kebiasaan Reza kalau di lokasi syuting itu ngapain aja? Mungkin suka bolos, terus nggak bisa diatur, nggak bisa diomongin, suka jahil, suka berantem, suka gangguin orang. Bandel juga ya. Reza kalau di lokasi syuting suka ngemil apa? Belalang. Sibuk. Belalang. Kecoa. Mampus Reza, bravo sekali. Jujur nih ya, kalau kamu belum nikah, lebih ganteng siapa? Sule atau Azraf? Sule. Hebat kamu, Lek. Kalau suatu saat kamu bisa beradu acting ya sama Sule, kamu pengen berperan sebagai apa? Istri yang baik, istri yang baik. Oh, mulia sekali ya. Oke, terima kasih ya BCL ya. Oke pemirsa, begitulah bincang-bincang singkat saya bersama BCL. Semoga bermanfaat. Wah, ketahuan sekarang. Saking dekatnya kemistrinya sampai tahu nyemil apa Reza ya. Jadi Reza sehari nyemil berapa kali nyemil kecoa? Enggak ini, jangan-jangan bohong BCL. Ini kayaknya pertanyaannya Reza paling takut apa? Bukan. Mending itu, enggak juga. Udah jelas-jelas kok tadi wawancaranya curang tuh. Enggak suka. Saya tuh paling paranoid sama kecoa justru. Dia takut banget sama kecoa justru. Ih, sama kecoa aja takut. Lu berani? Enggak. Sama lu juga. Iya. Takut. Enggak, saya mah geli. Oh. Pernah dipipisin, dikencingin. Lagi tidur, benar. Dikencingin mau kecoa, terbang, sot. Reza, di sini, sot. Reza, terus di sini, Reza. Cerita. Ini pipisin. Ini mah benar, sumpah. Asli ini. Dia tapi beneran takut juga, takut banget. Benar. Pas begitu bangun, ini apa, gatel-gatel. Iya. Terus gua ngaca, bibir gua jeding. Nah di situ. Beneran gak sih? Beneran. Beneran sumpah. Tapi emang jadi bengkak gitu ya? Iya jadi bengkak, bahaya itu. Apalagi yang kecoanya baru melahirkan. Iya kecoa tuh kadang-kadang suka bawa kayak telur gitu. Ada racunnya gitu. Bau lagi tuh ya. Bau banget kecoa. Udah kasihan dia.